kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Tapi yang kemarin itu saya udah bilang, tunggu lah, saya anggap ini selesai dan gak ada masalah apa-apa. Memang dasarnya ini gak ada masalah. Alhamdulillah udah kelar cepet, udah selesai lah, gak capek. Halo pemirsa Rasis, usai berseteru dengan ketua RT 6 Makan, kini artis Dewi Persik mengakui telah berdamai dengan ketua RT setelah mencuat kasus daging kurban. Dewi yang sempat meluapkan emosinya di masjid ketika proses mediasi, kini sudah bisa bersikap tenang dan saling memaafkan. Seperti apa proses perdamaian tersebut? Ini dia informasinya untuk Anda. Media sosial belum lama ini dihebohkan oleh kabar perselisihan antara pedangdut Dewi Persik dengan Makan, ketua RT 6 di wilayah kediaman Dewi di daerah Lebak Bulus. Konflik di antara keduanya berawal karena dugaan penolakan hewan kurban Dewi Persik. Keduanya sempat menggelar mediasi namun tidak berakhir damai. Proses mediasi itu berlangsung panas karena adanya adu mulut dari kedua belah pihak. Setelah sempat memanas, saat ini hubungan antara Dewi Persik dan Makan sudah membaik. Bahkan keduanya sudah saling meminta maaf dan juga memaafkan. Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Karena memang kan beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz. Jadi kalau masalahnya saya kan dengan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat. Dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan. Bahkan saat ditemui awak media, pelantun mimpi manis ini menyatakan bahwa dirinya akan meminta maaf secara langsung kepada Pak RT tersebut. Niat damai Dewi Persik itu bermulai ketika dirinya mendengarkan pernyataan terakhir Makan di hadapan awak media. Makan mengaku malu memperpanjang masalah kurban tersebut. Oleh karena itu, ia meminta maaf kepada Dewi Persik dengan harapan masalah tersebut tidak terus-menerus menjadi sorotan publik. Tapi yang kemarin itu saya udah bilang, tunggu lah, saya anggap ini selesai dan gak ada masalah apa-apa. Memang dasarnya ini gak ada masalah. Alhamdulillah udah kelar cepat, udah selesai lah, gak capek. Pedangdut asal Jember itu mengaku sangatlah senang saat mendengar statement Pak RT tersebut. Janda Saipul Jamil ini pun menganggap permasalahannya dengan Pak RT saat ini sudah berakhir damai. Bahkan dirinya sudah tak mau lagi dibesar-besarkan masalah tersebut. Tak sampai di situ saja pemirsa, Dewi pun mengaku akan mendatangi rumah Pak RT untuk meminta maaf dan juga bersilaturahmi. Hal itu dilakukan oleh Dewi Persik lantaran ia merasa lebih muda sehingga sudah seharusnya mendatangi yang lebih tua. Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat. Dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan. Sebenarnya gak ada masalah sebenarnya antara aku sama Pak RT. Cuman masalah miskom aja. Ya pemirsa Rasis, berakhir sudah perseteruan yang terjadi antara Dewi Persik dengan ketua RT Makan. Karena sejatinya damai itu lebih indah. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.